Lukas NMB. Dialah Gubernur Provinsi Papua saat ini. Lukas NMB adalah putra pertama dari Pegunungan Tengah Papua yang dipilih masyarakat untuk memimpin Papua. Gubernur Lukas NMB tidak lebih dari setahun telah banyak mengambil keputusan-keputusan dalam pemerintahan yang berpihak pada masyarakat kecil. Karakter yang lembut namun tegas dalam bersikap dan mengambil keputusan demi rakyat Papua bukan tidak beralasan. Siapa yang sangka Gubernur Papua Lukas NMB semasa kecilnya banyak melewati masa-masa sulit dan hidup serba kekurangan. Lukas NMB lahir dan dibesarkan di Kampung Mamit, Distrik Kembu, puluhan kilometer dari ibu kota Tolikara, berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, daerah yang terpencil dan jauh dari peradaban kota. Lukas NMB adalah putra keenam dari 7 bersaudara. Ia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Masa kecil Lukas NMB banyak dilewati dengan duka akibat sebagian saudaranya meninggal dan tinggal Lukas NMB ditemani dengan kakak perempuannya. Namun duka yang dialami keluarga NMB ini tidak menyurutkan semangat Lukas kecil untuk menggapai cita-citanya. Sejak kecil, Lukas telah menonjol dari teman-temannya. Sikap kepemimpinan dan kemauan yang tinggi sangat menonjol dari sosok Lukas kecil. Ya, dia hobinya, dia suka berburu, dia suka cari apa ini? Tikus di dalam tanah, tikus sana ada batu, baru kita bongkar, tangkap dia, dan dia juga selalu cari apa ini kus-kus di hutan. Lukas banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman dekatnya, bertualang di hutan, berburu, mencari hewan yang bisa ditangkap untuk makan hari itu. Kalas, David, baru dengar ni, baru kira. Ingat ini ini bukan orang memang. Dia pernah cerita nama itu. Kereta saja buang di sampah, tetap dia ambil. Tetap dia baca terus, baca terus, baca terus. Saya bilang, ah ini kotoran ini, buang sudah. Tidak bisa. Ini penting untuk semua baik. Kereta yang buang di tempat basa, apa, sampah tapi tetap ambil dia baca. Pokoknya bersih, siup bersih baru dia baca terus. Oleh teman-temannya, Lukas dikenal juga sebagai si kutu buku. Akan hampir tiap kali melihat sobekan koran, Lukas selalu ingin mengetahui isi dari tulisan di koran tersebut. Ya memang kan minta cek kasih kepada Ibian minta cek bawa. Tenok. Ya mikir sih. Ayo. Lukas, minta terhun. Lai mono ana ana minta cek koranan kiai. Tenok, minta cek koranan kiyo. Nah. Membaca kalau nanti kian senam.
kok duri mana non main bola mana itu? Mana macam kerana ni kira nak. Bona pada. Ya be. Nanti Pak Elis ya dia apa dia cita-cita sekolah tu? Ah, saya di polisi. Baru Pak Lukas saya bilang dia Pak Lukas. Baru bapa, ya teman saya bilang dia Pak Lukas. Ah, saya di bupati. Ini menentukan saya luar biasa. Dia tinggi ini saya bangga juga karena dia sebelum apa-apa dia bilang teman saya nanti saya selesai sekolah itu saya sudah di bupati. Jadi kalau Pak teman Eles kalau jadi polisi kalau hormat ya di bupati bagaimana dia bilang. Saya sudah berdiri toh berdiri begini saya hormat begini langkah saya hormat begini itu salah teman harus begini dia bilang. Eles galas tapi Natal ile nurani. Berani. Ya, cepat. Ya. Ini ketahan kalian nak buka mana? Kita. Ini pun tak. Hei, boleh lagi nampak kong? Nampak kong. Pagi itu, Lukas bersama teman-temannya seperti biasa bermain di hutan. Dan ketika itu, sambil berguyon, Lukas bersama keempat temannya mengikrarkan cita-cita mereka. Lukas, karena nama itu membaca banyak. Bupati lani, bupati area-area luar membaca konyolnya. Eles, karena kue biar sekolah kelam, nana akan orang. Polisi. Kata anda bupati kalau orang ini ke polisi dah kenapa orang mati nak kairan kok lu kakaknya sendiri ayo nak orang ni. Sejak saat itu teman-temannya selalu memberi julukan Lukas sebagai bupati kecil. Hari menjelang siang, namun Lukas bersama keempat temannya tidak berhasil menangkap buruan. Hingga akhirnya mereka memutuskan mengambil umbi-umbian dari hasil kebun untuk makan siang mereka sebelum pergi ke sekolah. Buat napi mau deh. Ambil indak kira benda ke benar bu. Keluar motor apa? Keluar motor apa? Oh, memang kuat binari nololan tu cegi lara keluar apa? Duka kau lagi nom. Keluar lagi nom. Keluar lagi nom. Tapi ada nololan mereka keluar motor apa? Oh, binari nololan mereka. Abu, keluar di luar dia. Aku nol dia guna kumpul ni kau mereka nak gup. Ata, keluar timbal kita kue bom kita keluar timbal ada memberi abu hari. Baru mukut apa cuma, kita lagi nombor ni, nombor ni, ekor orang ada, ada.
Bapak dia me. Pindulah dia kalau orang duga je ada ni. Kalau mula ada dia. Pindah lagi no bani lagi pindah no lola je. Kalau orang muda kan pindah no lola. Jadi kalau orang muda lah kan oce mekar me. Kalau kakak orang nom, korang orang nom. Kalau aku mula waria, warip. Baru muda pao ni lah ime kalau duga je ni lah obat pindah no lomu. Bapak pindah di no lomu. Ya kalau ni nak kita kalau awal ini orang. Luka kau orang lagi nak korea orang lagi nom tak korea nani tak korea nani baru. Ya baru baru korea ni beri muka lagi korea. Korea setelah makan siang, Lukas dan keempat teman akrabnya pergi bersekolah. Lukas NMB kecil ketika itu bersekolah di SD YPPGI Mamit, salah satu sekolah milik yayasan di Kampung Kembu. Nanti besok seperti biasa ya, pagi.
Ya, ini ada firman Tuhan, satu ayat. Yakobus pasal 4 ayat 10. Kila lab merebeo gino at nelia pina gino. Lukas yang ketika itu sangat rajin belajar juga selalu menyempatkan waktu di hari Minggu bersama teman-temannya mendengarkan firman di sekolah Minggu. Ini boga ana di dok. Kita lab merebeo gino. Aknen. Kiti apina gino. Tobar megi noti alab merebeo la kina logi no bano ni konenya. Tinin sekolah di nora. Sekolah liro nedia. Me ala un banari lonir. Kira la merebeo gino. Aknen ti apina gino regra. Me kin romba lab merebeo la. Ambe gino lo menene me. Kin romba menene merebeo e. De gino re logi no ma. Mana yo no bura le aman sekolah di no e wo e to be kolora to be ko gi nta la ni ti api na gi to be kolora mi ti sekolah di ara ere penilaian dari guru Luka pasti nanti tahu nak datang jadi pemimpin itu guru katakan begitu di dalam sekolah tahun tu dia lulus langsung dia pergi sekolah SMP di Jayapura di Sentani. Jadi waktu itu orang parat minta pesawat dari sini keluar langsung ke Sentani. Dan itu orang parat namanya Kondalam. Bayar 15.000. Itu orang parat yang bayar di sini. Dari sini langsung ke Jayapura. Sentani itu pesawat besar namanya Numer. Pesawat itu dia punya nama Numer. Jadi saya keluar tahun 79. Tamat SD, SD langsung saya baru turun. Turun dari Sentani, dari sekolah memang, ya, SD itu saya juara terus. Saya juara terus, terus. Makanya saya diterima di SMP 1 Sentani, karena seleksi ketat juga, tapi karena nilai bagus, saya diterima di sana. Dengan niat yang bulat, Lukas lalu berangkat menuju Jayapura untuk mengejar mimpinya. Waktu saya menggergaji, dia tinggal juga di penggergajian. Sama-sama Badu, selalu sama-sama. Badu kan malas-malas pergi sekolah, tapi Lukas tidak pernah malas. Guru kasihan untuk biaya sekolah kan susah. Biar kita di rumah juga susah. Itu dia biasa ikut penggergajian, duduk-duduk kayu, apa untuk dia cukupi dia punya sekolah toh. Berjuangnya berjuang sendiri. Saya pernah menjadi pembantu di 751 sudah banyak kali. Pembantu tentara-tentara yang masih strep-strep, terus kerja di rumah makan minan di Sentani. Itu satu tahun saya kerja di situ. Pokoknya hidup membiayai seperti itu. Karena tidak ada lagi orang membiayai kita. Kita keluar dengan perjuangan sendiri dan mengejar ketertinggalan. Lukas terpaksa bekerja sebagai pembantu di rumah warga. Inilah kenangan yang paling tak bisa ia lupakan. Satu hal yang ada di benaknya, sekolah merupakan tujuan utama dalam hidupnya. Saya sampai hari ini ya merenun itu dengan kondisi yang sekarang, artinya kita masih pakai seragam SMP, pergi bawa jualan. Jadi di pasar tuh kami berdiri, anak-anak pegunungan berdiri, jual-jual singkong kah, apakah begitu. Ini kita pikul nangka dari pos 7 di atas, pergi jual di pasar. Berdiri di situ dan kita jual. Itu membiayai diri kita sendiri. Ya, semua di Sentani saya sudah pernah jadi pembantu semua. Ya, orang-orang pak guru kah apakah tentara semua saya pernah jadi pembantu semua. Dari hasil bekerja itu, Lukas mampu melanjutkan sekolahnya hingga tamat dari SMA Negeri 3 yang saat ini dikenal dengan SMA Negeri 1 Sentani. 3 tahun yang berat Lukas lewati saat ia tinggal di Sentani. Namun berkat kecerdasannya di sekolah, Lukas yang saat itu mencoba mengikuti tes Sipenmaru akhirnya dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi di Fakultas
keguruan dan pendidikan di daerah Gorontalo, Sulawesi Utara. Dan saat itu, Lukas adalah satu-satunya anak Papua asal pegunungan yang berhasil bersekolah di sana. Masuk SMA, saya tembus itu waktu masih SMA, waktu itu kita isi kelas 2, kita isi formulir itu dari perguruan tinggi. Jadi saya ya salah satu anak pegunungan yang lolos lewat tim seleksi itu sebelum si Pemaru. Jadi salah satu anak pegunungan yang lolos di SMA 3 Sentani, tapi dapatnya di Gorontalo. Saya isi waktu itu satu di Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi. Saya tidak tahu itu di mana, tapi saya isi saja karena formulir waktu itu dikasih. Saya pikir itu ada di dekat, kayak padahal setelah saya tahu bahwa ini di Sumatera ini. Kemudian kedua saya isi di Gorontalo, apa PMP dan KN, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Lalu masuk ke Manado juga, tidak ada orang yang antar. Saya tembus di sana, ya begitu naik ke sini itu, wah kebanggaan luar biasa. Pergaulannya sudah meluas, tidak memandang suku, agama apalagi. Apalagi beliau hidup di daerah Gorontalo, itu mayoritas muslim, dan beliau bisa menyesuaikan diri di sana. Setelah dari Gorontalo datang ke Manado, bergabung lagi dengan kami di Manado. Maka proses interaksi itu begitu cepat beliau lakukan. Tidak hanya dengan suku, satu suku saja dari Manado saja, tapi dengan saudara-saudara kita dari daerah-daerah lain. Mbak Lukas sudah cukup terkenal atau sudah cukup dikenal oleh para kalangan mahasiswa atau pemuda daerah lain. Satu. Yang kedua, hidupnya, kehidupan dalam berorganisasi, beliau juga ada dalam situ, ada dalam kehidupan organisasi itu. Apakah organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Utara maupun organisasi kemahasiswaan intra-universiter atau yang di dalam dunia kampus. Beliau juga ada di dalam situ, dalam hidup dengan teman-teman di organisasi. Yang saya tahu, beliau adalah orang yang tekun membaca. Itu beliau orang tekun membaca, baca apa saja. Terus saya yang buat program di Manado itu istilahnya, saya waktu itu ketua mahasiswa di sana, mahasiswa Papua. Jadi program cari kerja. Jadi kita kalau Imirja itu sudah jalan cari kerja itu pegang skop, paran, apa semua baru kita toki-toki baru jalan. Orang Manado sudah tahu kalau sudah toki-toki berarti minta kerja itu. Jadi bukan bawa kerupuk saja toki-toki, tapi ini bawa skop dan paran baru kita toki-toki. Jadi toki-toki keliling rumah di Manado dulu. Itu program saya dulu waktu saya jadi ketua. Dan itu berhasil. Jadi ya orang Manado ada yang suruh masuk makan, ada yang suruh kerja halaman, kasih duit. Ya dia bilang aja, ngon ini kasihan sekali. Sekolah belum bayar berapa, dan tanya kita begitu. Kita kasih tanya terus, dong kasih bayar. Sepengalaman saya, Bapak Lukas NMB waktu kuliah orangnya termasuk ulet begitu. Ulet, lugu, dan juga pandai bergaul dengan, terutama dengan kalangan dosen-dosen muda. Angka-angkanya itu bagus-bagus begitu. Tidak ada permasalahan dengan dosen, tidak ada. Lain kan dengan anak-anak waktu zaman-zaman dulu kan, kalau masih muda kan kelihatan bergejolak begitu. Kalau dianggap bebas, sudah melawan dosen itu dianggap bebas tau. Nah, kalau Bapak Lukas NMB ya bisa menempatkan diri. Saya dapat beasiswa karena nilai saya bagus, dari perguruan tinggi mereka kasih, dari berbagai sumber saya dapat, dan saya selalu berdistribusi ke anak-anak. Banyak sekali jalur beasiswa saya dulu, sangat banyak. Ya ada 11-12 sumber beasiswa. Jadi itu yang membuat saya banyak kegiatan juga, kegiatan organisasi lebih banyak. Ada organisasi apa itu saya sudah handle semua. Nggak usah takut biaya, saya handle. Kadang-kadang saya beasiswa banyak. Usai menyelesaikan kuliahnya di Manado, ia kembali ke Papua dan bertekad menjadi dosen di Universitas Cendrawasih di Jayapura. Saya tiba di sini, satu minggu kemudian saya ikut tes di UNCEN, sudah bekas dari saya semua, belum ada rektor untuk jadi dosen. Mereka nilai bagus, oke. Batal menjadi dosen di UNCEN Jayapura, Lukas kemudian melanjutkan karirnya sebagai pegawai negeri sipil di Pemda Papua di bagian Sospol. Dan selanjutnya,
ia ditempatkan di Kabupaten Merauke yang jauh dari harapannya. Secara di Merauke, saya tiba-tiba kok dipindahkan di Merauke sana. Itu kekecewaan saya yang pertama sekali saya alami, karena kerinduan saya bukan dari ini, dari SMA saya mau jadi dosen, itu saja pikiran saya dari mau jadi dosen. Kemudian ya, mereka bikin saya seperti itu, sudah melamar, ya. Kemudian saya dilemparnya tiba-tiba di Merauke. Dan itu hampir satu tahun lebih itu saya tidak pergi. Saya tidak mau jadi pegawai, kecuali jadi dosen, saya tidak mau pergi. 2 tahun, Lukas lewati dengan rasa kecewa. Berbekal motivasi dari istri tercinta, Lukas lalu berangkat ke Merauke dan menjadi pegawai Kesbank di Merauke. 3 tahun Lukas bertugas di sana sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan oleh Bupati Merauke untuk melanjutkan pendidikan kepemimpinan di negeri Kangguru. Di Australia, Lukas bersekolah selama 2 tahun lamanya. Di negeri Kangguru inilah cikal bakal watak Lukas dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin yang tak kenal menyerah. Di sana pula, Lukas harus belajar mengadopsi kebudayaan yang selama ini tak pernah ia temui di masa ia hidup sebelumnya. Ya, kita 2 tahun di sana itu ya tantangan juga luar biasa di sana. Saya dengan ibu berangkat, jadi tantangan yang luar biasa. Ya, menyesuaikan dengan budaya baru dan ya, karakter dan moral yang berbeda di sana. Ya, jadi kami ya diterima di sana satu sekolah yang dikelola oleh gereja, belajar tentang kepemimpinan di sana. Waduh, kita dididik itu tidak main-main di sana. Wah, untuk ukuran Indonesia itu kita saya sudah mengira cara didiknya, membentuk karakternya, waktunya betul-betul diatur semua. 2 tahun itu kita dalam kayak tahanan. Jam sekolah, jam kerja, jam tidur, hampir tidak ada hari. Usai mengenyam pendidikan di Australia, Lukas kembali ke Papua dan mendapat kepercayaan oleh masyarakat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, bergandengan dengan Bupati Eliezer Renmaur ketika itu. Menuju Australia baru saya bicara. Saya kembali dari Australia dan jadi bupati. Itu komitmen. Nah, ya, saya tiba di sini, 1 minggu kemudian saya diminta untuk masuk jadi bupati. Jadi karir awal dia dari situ, masuk di pintu dalam bupati Puncak Jaya. Akhirnya saya harus jadi bupati. 5 tahun sebagai wakil bupati menambah ilmu dan pengalaman Lukas sebagai sosok seorang pemimpin. Berpijak dari rasa kepercayaan diri dan dukungan dari warga pegunungan Papua itulah, Lukas selalu memberanikan diri untuk ikut bertarung dalam pemilihan Gubernur Papua. Saya keluar dari Puncak Jaya, memang masyarakat menangis dan mereka tahan saya. Tidak boleh keluar, harus jadi bupati dulu baru keluar. Semua gereja datang, orang-orang tua dari kampung semua datang. Mereka bawa dari simbol-simbol, saya dianggap masih baby. Isi di nokel, baru diserahkan ke saya. Itu yang terjadi waktu itu. Oh!
ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Lukas untuk tugas lain sebelum menempati kursi nomor 1 di Provinsi Papua. Lukas tak lantas menyerah begitu saja. Ia kembali ke tanah kelahirannya di Puncak Jaya dan mempersiapkan diri untuk kembali bertarung, memperebutkan kursi bupati Kabupaten Puncak Jaya. Berkat ketulusan dan semangat yang tinggi untuk membuat perubahan di Kabupaten Puncak Jaya, Lukas yang saat itu menggandeng Henok Ibo sebagai wakil bupati akhirnya memenangkan pertarungan pilkada yang digelar pada tanggal 21 Maret 2007 dan dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin kabupaten tersebut periode 2007 hingga 2012. Pak Lukas dan Pak Ibo adalah satu-satunya pasangan yang direstui oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 28 Juni, pasangan Lukas NMB dan Henok Ibo akhirnya dilantik oleh Gubernur Papua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Yang saya lihat di sini benar-benar siapapun politisi perlu belajar datang ke ILU untuk melihat masyarakat di sini yang benar-benar mendukung demokrasi. Kenapa saya katakan demikian? Orang kalau berbicara politik cenderung dengan money politik. Tapi kalau saya lihat di sini tidak. Ini betul-betul mereka karena keinginan mereka. Mereka kepingin pemimpin yang betul-betul dicintai rakyat. Mereka menganggap menangnya Lukas, menangnya Kecamatan ILO ini, menangnya Kabupaten Puncak Jaya ini. Sesungguhnya tahu apa yang rakyat inginkan, apa yang rakyat mau. Karena itu kita menjadi pemimpin di daerah ini bukan sekedar dikarbitkan, tapi ya itulah keinginan rakyat yang dimanifestasikan dalam wujud kepemimpinan. Oleh karena itu kami tidak memaksakan diri dengan cara kami sendiri untuk menjadi pemimpin. Kalau memaksakan diri, saya pikir kepemimpinan kami akan lemah, tidak berakar. Rakyat tidak akan senang. Oleh karena itu, keinginan ini bukan datang dari kami, tapi keinginan alam ini, keinginan tanah, keinginan manusia yang di atasnya, dan keinginan semua orang yang ada di daerah ini. Selama melaksanakan tugasnya sebagai bupati di Kabupaten Puncak Jaya, Lukas menerapkan apa yang selama ini ia dapati dari pengalaman hidupnya. Walau banyak rintangan yang harus dihadapi, namun Lukas tak patah arang. Memimpin Kabupaten Puncak Jaya punya tantangannya sendiri. Tantangan tersendiri ini memang membutuhkan figur kepemimpinan yang benar-benar harus kuat. Kuat mental, ya, kuat apa segalanya. Tapi yang saya tahu ini ya saya kira teman-teman tahu. Kita tidak bisa memberlakukan kehidupan masyarakat yang protokoler di sana. Tidak seperti daerah lain, kediaman bupati orang sulit masuk, tidak boleh masuk. Tapi kalau di sana tidak bisa. Kita harus bisa menerima 1 kali 24 jam. Kita belum bangun, masyarakat sudah ada. Kita belum tidur, masyarakat masih ada. Ya kan? Kepemimpinan yang kuat. Ini segala aspek ada di dalamnya. Managerial skills-nya, professional skills-nya, atau ya semua dibutuhkan untuk bagaimana membangun di kabupaten seperti Puncak Jaya. Intensitas atau apa rentanitas terhadap apa gangguan-gangguan keamanan ini juga menjadi persoalan.
kami pemerintah dalam hal ini Pak saya dan Pak Ibo dan staf yang berbuat kami ya dalam ya menjalankan pemerintahan ya tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi kadang terus terang ya berbagai sambutan. Kalau air mata saya keluar berarti ya, ya beban yang kita hadapi yang luar biasa dalam pengertian apa rakyat ya perlu ditolong keberadaan mereka. Ya jadi ya, sangat sangat prihatin ya. Tapi ya kadang masyarakat apa kepingin tuh cepat mau berubah. Padahal kan tidak seperti itu. Ya itulah membuat apa. Pikiran kita untuk merubah daerah ini dengan semangat. Karena semangat saja bisa kita berjuang untuk membangun daerah ini. Hati yang tulus dengan mampu menerjemahkan pikiran rakyat. Beliau itu di dalam keseharian satu tipe seorang yang tidak menyombongkan diri dan selalu merangkul semua orang. Beliau juga banyak menerima informasi dari semua pihak. Kenangan yang paling berharga waktu itu kami ada acara bakar batu di sana dan waktu itu terjadi ada kerusuhan. TPNOPM juga menyusup masuk dan beliau memerintahkan saya, ayo cepat, camat, lari, kejar. Kamu sebagai camat harus bisa mengamankan. Dan beliau bilang, kamu harus bisa tidur di kampung-kampung, sama-sama di masyarakat, di gunung-gunung lembah-lembah untuk bisa menyelesaikan masalah, dan bisa mengetahui masyarakat dengan baik dan jelas di sana. Beliau menginginkan bahwa kita harus benar-benar menyatu dengan masyarakat. Rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap masyarakat itu sangat tinggi. Ada di pribadi seorang Lukas NMB. Berbagai strategi pembangunan Lukas terapkan guna membuka keterisolasian Kabupaten Puncak Jaya. Dan kesuksesan yang paling terasa oleh warga Puncak Jaya adalah dibukanya kembali Jalan Wamena menuju Mulia Puncak Jaya. Karena berbagai keberhasilannya itu, Lukas NMB lantas dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk memimpin Partai Demokrat di Provinsi Papua. Selain itu, Lukas juga dipercayakan oleh Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah sebagai pemimpin. Sejak itu, Lukas menjadi sosok politikus Papua yang disegani oleh banyak orang. Dengan serangkaian kesibukan yang kini diemban di pundaknya, membuat Lukas NMB tidak mempunyai banyak waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Sejak menikah dengan istri tercinta yang dikenalnya pada masa kuliah dulu, Lukas dikaruniai dua orang anak, Astrat dan si bungsu Dani. Namun karena kesibukannya ketika menjadi bupati, Lukas terkadang tidak bisa menyempatkan diri untuk bisa berkumpul dengan kedua buah hatinya. Bapak mau pending mana? Pekerjaan atau ini? Begitu. Saya bilang terus Bapak bilang begini, Mama, saya kerja untuk payang orang. Tolong mengerti saya begitu. Terus saya bilang, saya juga Bapak, saya penting. Saya bilang, tapi dia bilang, Mama satu orang. Saya berkorban waktu untuk banyak orang. Saya bekerja untuk Indonesia ini. Dan saya bekerja untuk banyak orang. Saya mau bilang bagaimana, saya bilang, ya itu betul juga ya, tapi bagaimana ya, saya harus mengalah. Namun demikian, tidak pernah mengurangi rasa cinta Lukas pada keluarganya. Di sela-sela kesibukannya,
Lukas selalu menyempatkan diri untuk menelpon istri dan anak-anaknya. Meski bertugas sebagai bupati di pedalaman Papua ketika itu, namun dukungan sang istri dan anak-anak dalam menunjang karier Lukas di dunia politik ternyata membawa angin positif bagi kemajuan karier Lukas, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal lainnya. Makan bersama sudah kumpul, sudah jadi kelompok besar, kami tidak punya waktu untuk kita harus bercerita atau mungkin sharing begitu. Sering ingin mau bicara sharing apa, tapi hampir tidak punya waktu. Di rumah juga sama, nanti kalau Bapak mau pulang di rumah, masyarakat sudah ada di rumah, jadi hampir-hampir kami tidak punya waktu. Tapi saya berusaha berdoa supaya jangan jadi pikiran seperti suami, tapi seperti teman begitu. Kalau kita pikir suami nanti, Bapak kapan pulang ini, memang rasanya tidak menerima si kenyataan itu. Tapi beliau banyak bekerja untuk orang banyak, jadi agak sedikit bingung untuk berpikir segila ini tuh beri kesempatan tuh dia harus bekerja untuk banyak orang. Tapi segila ini tuh kita manusia yang ingin rasa kesepian, tapi berusaha untuk harus sabar menghadapi. Ya sering kita sudah terlalu rindu sekali, terus tidak ketemu, baru sekali tuh sering ngerasa. Tapi tidak apa-apa. Kalau dulu wakil, kami masih bisa punya waktu. Bisa jadi pikir juga, saya selalu bilang, apa setiap penonton kami sedikit, tapi pasti di mana kami ada, di mana kami mau makan tidak bisa. Karena di situ orang kumpul. Sudah kumpul, satu kumpul, kedua tumpul, begitu lihat semua kumpul jadi banyak kelompok. Jadi memang di Papua ini tidak, hampir tidak punya waktu ya. Jadi mungkin juga figurnya Papa. Masih dalam keadaan berdiri, kami mengundang Bapak pada siang hari. Dan oleh pimpinan tertinggi Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mempercayakan Lukas NMB sebagai calon gubernur Papua. Jadi ini waktu untuk orang pemenungan pimpin Papua. Siapapun akan masuk calon orang Papua, sudah waktunya untuk pimpin Papua. Harus ada rasakan sentuhan kasih dari orang pemenungan. Pada pesta kampanye tahun 2013 yang lalu, Lukas NMB yang berpasangan dengan Clementinal akhirnya memenangkan kursi gubernur provinsi Papua. Nomor 3, pasrah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Aku naik. Ketika Lukas NMB sarjana ilmu pemerintahan MH dan Clementinal SEM memperoleh suara
semua anak Papua. Dan ini adalah kemenangan rakyat Papua untuk menuju peradaban baru Papua. Saya istilahkan peradaban baru Papua. Peradaban sistem, peradaban nilai harus dilakukan di Papua. Sudah ada perubahan-perubahan besar di Papua. Oleh karena itu, kepada senior-senior, calon-calon gubernur, wakil gubernur, mari kita bergandengan tangan untuk bangun Papua. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, rakyat Papua, kita bersatu menuju ke peradaban baru bagi Papua. Kisah ini hanyalah sebuah cerita pendek di masa kecil dari Lukas NMB yang dari dorongan dan motivasi orang tua dan dari hasil kerja kerasnya di bangku pendidikan. Akhirnya Lukas NMB kini bisa menduduki kursi gubernur Provinsi Papua atau menjadi orang nomor satu. Selamat, selamat. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Amin. Diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh anak Papua dalam mengejar cita-cita, meraih impian untuk menjadi yang terbaik, untuk kemudian ikut membangun Papua, menuju Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera. 30 tahun sudah berlalu dan kini Lukas NMB kembali ke kampung halaman tempat kelahirannya. Dari kelompok kecil yang dipimpinnya, seluruh teman-temannya sudah mendapat pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri, sebagai penginjil, bahkan diantaranya menjadi bupati. Sementara Lukas sendiri saat ini menjadi gubernur Papua. Siapa sangka dari kehidupan yang serba terbelakang dan jauh dari pelayanan pemerintah, anak-anak dari Kampung Mamit, dari tempat yang jauh dan terpencil ini, bisa melahirkan pemimpin seperti gubernur maupun bupati. Sebagai gubernur Papua saat ini, ia pun tidak lagi mau melihat orang Papua yang berkekurangan, karena dirinya pun berasal dan dibesarkan dari kalangan keluarga yang serba kekurangan. Dan karena terlahir dan dibesarkan dalam kondisi yang serba kekurangan, maka komitmen untuk bekerja dengan motivasi kuat untuk mensejahterakan masyarakat Papua tertanam kuat dan berakar di benak seorang Lukas NMB. Saat ini, masih banyak orang Papua yang hidup terbelakang, tertinggal dan belum layak sebagaimana taraf hidup yang sejahtera itu. Bagi Lukas NMB, inilah saatnya. Saat di mana orang Papua menuju hidup yang sejahtera. Memasuki 1 tahun masa kepemimpinannya sebagai gubernur Papua, Lukas NMB telah menghasilkan sejumlah keputusan penting yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengusulkan pemberian kekhususan bagi orang Papua yang disusun dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Plus yang dalam kewenangannya akan lebih leluasa mengatur daerah Papua demi peningkatan taraf hidup, derajat hidup, dan kesejahteraan orang asli Papua. Ini merupakan keberhasilan awal yang menjadi kebanggaan warga Provinsi Papua. Gebrakan lainnya yang dilakukan oleh Lukas NMB sebagai Gubernur Papua adalah dengan pembagian alokasi dana otonomi khusus yang dulunya dibagi dengan persentase 60% untuk kabupaten meningkat menjadi 80%, sementara provinsi
hanya mengelola 20% dana Otsus. Sebuah aktualisasi nyata bahwa Gubernur Lukas NMB sangat konsen terhadap pembangunan yang dimulai dari kampung dan pedalaman di Papua. Tidak hanya itu, sejumlah lobi-lobi dan kerjasama dengan pihak luar kini telah dibangun dalam rangka memajukan taraf hidup warga Papua. Gubernur Papua, Lukas NMB, berkeinginan mengangkat segala potensi di bidang olahraga dengan mengusulkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON 2020. Sebuah langkah berani namun menunjukkan bukti nyata kepedulian seorang Lukas NMB terhadap potensi masyarakat Papua dalam bidang olahraga untuk mengangkat harkat orang Papua di mata Indonesia. Saudara tidak pernah akan menyaksikan selama hidup Anda di Papua itu seperti apa. Tapi kesempatan itu ada pada tahun 2020. Kerja keras dan tekad untuk membawa perubahan bagi tanah Papua menjadi pendorong bagi Gubernur Lukas NMB untuk terus bekerja, mengabdi demi menuju Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera.